kecil-kecilan untuk mendoakan yang punya hajat ini panjang umur. Jadi di sini adalah ulang tahun atau tasyakuran kecil-kecilan dari Mbak Umi Hong Kong. Gitu ya. Yang ke-27 ya, Mbak. Dan ini ada acara makan-makan juga ya teman-teman. Ini dari Mbak Anggi, anak Hong Kong. Dia bersyukur atas dapatnya job teman-teman. Ini maamnya kita makan ikan bakar teman-teman. Mantul banget loh. A few moments later. Oke, acara makan-makannya sudah selesai teman-teman. Dan sekarang waktunya saya mau pulang. Ini saya lagi prepare mau pulang ya teman-teman. Sebelum pulang ke rumah, saya sama Mbak Rini mampir dulu ke KDS teman-teman. Kita mau nyari kado untuk guru kami. Karena hari Sabtu nanti kan kita ada hari guru nih. Nah, kita sekarang sengaja ke sini mau beli hadiah buat lulusinya. Kita mau nyari hadiah apa? Kaos kayaknya teman-teman ya. Bebas. Jangan kemana-mana teman-teman. Tetap stay tune on my video. Thousand years later. Kita coba sama kamu. Jangan dipikir kamu gak salah, aku akan sendiri kamu bisa mengatasi semuanya. Kamu butuh orang lain, Rosa. Kalau kamu sih gak sayang sama kamu, aku biarin kamu tahu. Aku gak bakal ngasih kamu. Thank you for teaching from the heart. We sing you joy and happiness. You are amazing teacher and you only deserve the best. Terima kasih telah mengajari kami dengan hati. Semoga Anda bahagia dan senang selalu. Amin. Anda luar biasa dan Anda pernah mendapatkan yang terbaik. Amin. I cherish you, dear teacher. You have touched my life and I cannot thank you enough. Forcing me to reach my potential, that I believe in and do extraordinary things. Thank you for lighting, guiding, and showing me the way. Because of you, you all of you, teacher, from
cinta merupakan rasa suri rasa rohilitan rasa titik ibu asrama dan guru dan Pak Novi mungkin hadiah dari kami Pak Heri mungkin hadiah dari kami ini tidak seberapa tapi kami harap semoga Rosa, Rosi, dan saya dan Pak Heri menikahinya. Salam sayang dari kami atas kue Pak Daya Ida, Milan, Seh, Rini, dan Asmawati. Terima kasih Pak Heri. Ini macam pisan, Rin. Masih aku sedih surat yang muda. A few moments later.